رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل pada menyatakan setengah daripada sunat tebah dan sembahyang jumaat. Ha, ini hak sunat dan tebah dan sunat-sunat hak sembahyang jumaat. Maka sunat bagi orang yang mendengarkan dua tebah bahawa diam ia, orang yang dengar tu duduk dia seduk kejap pada dua tebah dan mendengar ia akan keduanya dia sekali dengar. Berhati tebah-tebah tu berhati dan wajib jawab salam. Kalau orang beri salam kena jawab, kita dengar tebah dan sunat jawab yang bersing jika mengucap ya alhamdulillah. Orang bersing alhamdulillah kita yarhamukallah, tak apa, boleh satu turun bawah. Kalau hu faslun ila akhiri, maka setengah daripadanya sunat bagi khatib tatkala masuk ke masjid memberi salam atas segala yang hadir di sisi pintu masjid. Ha, tak khatib dulu salam sebab itu assalamualaikum salam dulu. Kemudian maka apabila sampai ia kepada mimbar, maka sunat pula beri salam kepada mereka yang di sisi mimbar. Ha, dua kali salam. Dua kali. Dan apabila naik ia atas mimbar dan sampai ia kepada kesudahan tinggal tempat duduk yang dinamakan mustarah, sunat perhadap khatib kepada segala manusia, paling kepada kepada ramai-ramai lah, dan memberi salam pula atas mereka itu tiga kali salam. Tiga kali salam dan wajib mereka itu jawab salamnya pada ini dan pada yang dulu. Kemudian maka sunatnya duduk dan baik oleh muazzin. Maka apabila selesai baik, sudah baik azan lah, hendaklah berdiri khatib berhadap pada manusia, bangun diri hadap ke makmum dan membelakangkan kiblat serta baca tembah. Supaya buat hari ni lah, cuba salih kita nak buat sekali mula-mula hak naik tu lah. Aku salih hak ni tiga kali ni kalau nak salih. Hak kedua dia suruh dia masa tembah tu, yang ni apabila memulai imam dengan membaca khutbah, maka sunatkan dia, maka disunatkan diam mendengarkan dua khutbah. Kita duduk dia apa kita perhatilah khutbah. Karena hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, ya maksudnya hadis, sesiapa yang berwuduk serta sempurnakan wuduk, kemudian ianya datang ke masjid untuk menunaikan fardu jumaat sambil ia dengarkan khutbah jumaat serta diamnya, nasihat diampunkan baginya barang antaranya dan antara jumaat yang lain. Maaf, depan saya lagi seminggu lah, dan ditambah tiga hari, sepuluh hari semua. Dan ampun dosa sepuluh. Dan sesiapa yang menyentuhkan anak batu ketika khatib sedang berketubah, maksud menyentuh duk main anak batu. Dulu lah masjid tak ada batu marmar gini, dia pakai pasir gitu. Bila anak batu tu, duk main anak batu tu, main anak batu duk dengan ketubah lah. Nabi kata maka sungguhnya sia-sia ya. Tak boleh, tak boleh nak main kapal masa dengan tebah. Habis. Dan jika tidak naik ke atas, dan jika tidak didengarnya akan ketebah. Jadi kita tak dengar ketebah. Istimewa kita duduk jauh speaker tak ada. Istimewa kita telinga tak apa segar. Tak dengar lah ketebah. Bila kita tak dengar ketebah, maka sunat baginya masyghul dengan membaca Quran. Jadi kita baca Quran lah. Tak dengar. Ataupun zikir, ataupun selawat atas Nabi. Ha, moga kita tak dengar, kita buat tu. Dan maka makruh berkata-kata tatkala khatib baca ketubah. Ha, masa khatib tengah nak baca ketubah tu, kita makruh, kita kecek. Kita perhati ya. Pada mazhab imam kita Syafi'i. Adapun mazhab yang lain daripada Syafi'i, haram berkata-kata pada ketika itu.
Hak kita makruh lah. Tutup bawah akar satu. Maka tidak harai berkata-kata ketika khatib membaca ketubah, maka disunatkan diam mendengarkan dia akan ketubah. Nak kata dia, kita dengar ketubah. Dan harus berkata-kata jika kena hajak. Ha, jadi kalau hajak perlu ke apa, kita kecap boleh. Karena hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksudnya masuk seorang laki-laki dan Nabi SAW berdiri di atas mimbar pada hari Jumaat. Laki-laki itu mari lewat, Nabi kita dah ketebah dah. Maka berkata ia, laki-laki, bilakah kiamat? Tak ada tanya orang lain, kena ketebah nak sembahyang Jumaat, kena kemat. Orang Badawi ni, dia tak tahu cara bahasa. Dia nak tanya gapo, dia tanya, tak kira dah. Adat dia tu tak sepuluh orang mana, orang Badawi. Rasulullah bila kemat, mata sa'ah. Maka isyarat manusia kepadanya, diam olehmu. Orang ramai-ramai di bawah tu, adalah cara dia buat sudut dia. Isyarat yang rangil. Ha, isyarat ke mana, wallahualam. Maka sabda Rasulullah baginya, pada kali yang ketiga, tubuh tak sudah lagi. Apakah yang akan sedia untuk kiamat itu? Dah, dia tanya kiamat-kiamat, jadi apa? Apa galak sangat lagi kiamat ni? Kalau kita kapung gitu lah. Duk kata tanya nampak nak galak doa. Nabi tu duk kata gitu. Berkata ia laki-laki, kasih akan Allah dan Rasul. Amba kasih Allah dan Rasul. Macam ada dua tu lah. Maka sabda Rasulullah, sesungguhnya engkau bersekali, mana berserta dengan mereka yang engkau kasih. An innaka ma'aman ahbabta. Dia pun tak buat tu. Jadi kita mahfum sini lah maknanya. Kalau benda tu tak dekat, Nabi tak tanya. Ha? Ha, makna benda tu bukan siapa yang tengah hari. Ini dalil muzahak kita ni. Dan apabila melihat seorang laki-laki yang buta dua matanya yang jatuh dalam, di dalam telaga, maka tidak hari berkata-kata ketika itu. Ha, karena memberi beringat. Memberingat itu wajib bagi hak anak Adam, dan diam mendengar itu bagi hak Allah Ta'ala. Dan tempat binanya itu atas musamahah. Apa makna? Yakni bermudah-mudah. Kenapa kena ada tu telaga, kita nak tegah. Telaga tu jangan pergi wadus kat tu. Padahal kita dengan tempoh. Tak apa lah, tak apa tak haram. Naik ke atas dan tidak makruh berkata-kata dulu daripada tempoh. Ha, belum tempoh tak apa, tak makruh. Dan kemudiannya lepas tempoh. Dan antara dua tempoh, celah tu boleh tak? Yang makruhnya tengah duk tempoh. Hak tu tadi. Ha. Belum tengah, lepas, tak apa. Tak makruh. Tapi yang Allah sunatnya, tersedap kecek lah. Berarti dia sudah zikir. Dan sunat keadaan ada waktu tebuah itu atas mimbar. Tebuah yang kita nak patah ke jemaah. Kalau masjid, surah, kalau ada mimbar, sunat atas mimbar. Dah kalau tak ada, pakai berdiri gitulah. Aulanya kita buat, we ada pun tak juga mimbar tu. Belah tak comel pun, buat anak tangga dua putus tak apa dah. Kita nampak mimbar. Maka jika tidak mimbar, maka atas waktu yang tinggi. Tak kursi, tak meja apa. Boleh. Buat meja tu, tak tinggi, tak meja. Kau mana pula tu katik ni. Hanya sunat lah gitu pula. Kalau saya tak puas hati, tangga kursi lah. Enggak lah ni. Ya tu kan apa tu kaki gitu. Sunat lah, sunat, sunat gitu. Akal satu. Kerana tujuannya itu untuk melihat manusia dan tilik kepada imi. Jadi kita nak tengok ke makmum, makmum tengok kepada khatib. Dan mendengar kalamnya, dengar tubuh tu lah. Maka apabila ada yang di atas mimbar ataupun tempat yang tinggi, maka adalah ia terlebih mubalaghah pada i'lam. Jadi kita sapa suara tu sedap sikit. Mubalaghah. Maka jikala bertebuh yang di atas yang lain daripada mimbar. Tak ada mimbar tak. Dan saya sah demikian itu. Boleh, tak ada apa. Seperti memperbuat Rasulullah sebelum dijadikan baginya mimbar. Dulu. Waktu belum dibuat mimbar bagi Rasulullah, Nabi kita bawah-bawah gitu ya. Lepas tu bawa mimbar.
Dalil disunatkan tabuh di atas mimbar itu hadis riwayat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, ya, adalah azan hari Jumaat itu awal ketika tu nak ya duduk belakang tak ada dulu. Adalah azan hari Jumaat itu awal apa lah? Adalah azan hari Jumaat itu awal ketika duduk oleh imam atas mimbar. Mana bayi pertama tu mula-mula di atas mimbar tu. Tu bayi mula-mula. Pada zaman Rasulullah, dan Abu Bakar dan Umar. Maka tak kala adalah pada khilafah Uthman dan banyak manusia. Dulu ya best sekali ya. Jumaat ni mula-mula best sekali ya. Zaman Sayyidina Uthman tu bayi dua kali. Komak sekali jadi tiga. Apa ni? Buat apa ni? Buat orang ramah. Menyuruh Sayyidina Uthman pada hari Jumaat dengan azan yang ketiga. Murah azan yang ketiga tu. Ya bayi dua kali komak sekali. Bukan bayi belakang. Jadi hari Jumaat hari ni pun kita ada buat kok kapung-kapung tu bayi dua kali. Bayi pertama masuk waktu, bayi yang kedua khotik di atas mimbar. Lepas tu komak salah. Kita ada hurai panjang masalah bayi hari Jumaat ni dalam kita tajuknya kita tulis kesilapan Wahabiyah tu. Ada kita bahas masalah bayi hari Jumaat dua kali tu mana dalil. Kita ada bahas panjang situ. Rajak tengok situ lah. Dan sunat bahawa adalah khutbah itu fasih, fasih lah tebah ni. Lagi dipahamkan makna. Tebah nak baca ni kita baca fasih bahasa. Patut reti di makna. Lagi pertengahnya tidak panjang dan tidak pendek. Tetap saya pertengahan. Kalau panjang sangat pun tak ada juga. 40 minit tebah. Ya tebah ni hak panas tak 10 minit cukup. Jadi kita kalau orang dengar pun tak ada puas lah. Jadi kalau panjang sangat tu. Akhir-akhir mengguna pek. Pergi dulu dah mau kawan duduk belakang. Pergi nak semaya lah. Panjang tebah. Baca tengah-tengah lah. Makna tu pek. Dan pula kita kata segi tebah ni kalau kita baca ni. Dia tidak disuruhkan kita baca dengan bahasa yang kita tak reti. Nah, masalah kita orang bertanding ni, kita kecek bahasa kampung kita tanding ni. Baca bahasa bertanding kita. Hurai bahasa bertanding. Tak, orang reti. Kalau kita orang bertanding, baca kita buah tu bahasa Malaysia, Indonesia. Kadang-kadang tak payah. Bahasa sedap dengar. Tapi makmum tak reti. Kenapa orang kata? Nak bahasa kampung. Nah, bahasa kampung orang reti. Orang siya Thai, bahasa Thai dia tu tak suruh main bahasa Bakok. Orang Bakok, cara Bakok dia kalau jenis kot isan, caw-caw, caw lagi nak bahasa kot dia pahir, nak situ tebah. Itu jadi kita ni guna kot demo, main guna kot kita kata orang kata tebah untuk tak baca, tak reti. Tak reti muka bahasa baru kita guna bahasa yang kita mudah pahir. Kita baca rukun-rukun kot Arab, kot lagi tu masih boleh main dengan mulut lah. Nah, surat bergeda-geda-geda bayar dengan mulut gitu lah. Tengok apa yang pasti kita beri hari ini terkecek gitu lah. Dia panggil penting. Aka satu turun di bawah, yakni disunat bahawa adalah tebah itu pasih yang balighah, yang nyata dan jelas dan pahal bagi orang mendengar dan menjauhkan daripada mendalam pada kalam. Tak sedut kecek buat balarah banyak tak usah dak dalai doa tak sih. Dan lafaz yang gharib, lafaz hak pelik-pelik, siapa kata tak faham, tak sah. Dan yang jauh makna, makna ni jauh kita nak faham, tak sah, tak sah baca. Karena bahawa tidak hasil dengan yang maksud. Apa maksud tebah? Nak memberi nasihat atau tebah. Bakal kita baca yang bahasanya kita demo tak faham, tak ada hasil maksud. Sudah semaya tak gapotik meter tebah tak ni tak gotik. Hau kawai tak tikambuk. Tak ada asal maksud dia panggil. Tinggal kita baca tebah ni baca. Mudah-mudah kita. Bahkan memilih oleh khatib itu akan kalam yang mudah dipahamkan dia. Ambil orang mudah hati. Hak mudah payah. Kedua, dia kata kena pertengahan, jangan panjang, jangan pendek. Bahkan berkata fuqaha kita Syafi'i disunatkan memendekkan tebah dengan nisbah kepada semaya. Jadi tak panjang sangatlah.
Kalau sebagai timak sudah Nabi yang selalu kita ada baca dalam berzanji lah. Wa yutilus salata wa yaqsurul khutabal jumu'iyyah. Nabi kita dia memanjangkan semaya dan dia meringkaskan khutbah jumaat. Wa yaqsurul khutbah al-jumu'iyyah. Mana dia baca? Ya tak panjang sangatlah. Karena hadis riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu katanya, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya panjang semaya seorang laki-laki dan pendek ketebahnya itu ialah alamat daripada pahen. Tu pahen agama. Orang ketik agama semaya dia panjang, ketebah dia ringkas. Jumaat lah. Maka hendaklah memanjanglah kamu akan semaya dan memeneklah kamu akan ketebah. Habis kata. Dan kerana hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, saya bersolat serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah solatnya dan ketebahnya itu pertengahan antara panjang dan pendek. Jadi tengah-tengah. Beliau membaca beberapa ayat daripada Quran. Beliau juga memberi tazkirah kepada manusia. Beri nasihat dan tazkirah. Mengucap tazkirah kepada manusia sahabat dia. Abidan sunat bahawa jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri dan ke belakang. Siapa dia ia tu? Tok khatib. Ha baca ketubah. Al-khatib. Ada baca ketubah tu sunat jangan paling kanan, jangan paling kiri, jangan paling belakang, jangan lengok ke langit. Sunat tengok kepada makmum depan dia tu. Bukan sebut lagi tak lain lagi sini sebut dah. Tangi pula tak saya hidup main gitu. Tukar bukan tukar lah, ngatik-ngatik lah. Ruar-ruar tu gitu. Ya tak suruh, tak suruh lah. Baca gitu lah. Tangi sunat bukan tukar. Gitu. Ataupun seumpama tukar pedih dan sebagainya. Musuran panuh kan ikut lah. Tapi tangi tak seruat. Macam konsert lah, tak seruat. Pah gitu lah. Dan sunat bagi khatib memegai pedih. Ataupun tukar ataupun umpama no. Dengan tangan kiri ha berarti ya. Okey baca ketubah ni pegang kanan ke kiri. Kalau pegang kanan tak kena dengan dalam kitab sebut. Bukan tak sah ketubah. Ha. Pegang lek kiri. Ha balik kanan tu nak pegang surat ketubah kanlah kita tak apa. Dan dihantarkan tangan kanannya pada tepi mimbar di hujung kepala lah. Kalau tak pegang surat, jika tidak padanya najih. Kan najis dia tak salah, tak salah, tak salah tembah. Tak dicubah kepada dia. Dan hikmat pada demikian itu isyarat kepada bahawa seugama ini berdiri ia dengan senjata. Sebab tu hikmat demikian itu demikian memegangkan pedih. So pakai pedih ataupun alat senjata. Ugama ni nak menegakkan satu daulah ni kena pakai senjata juga. Masa Rasulullah. Sebab tu zaman Sayyidina Umar, Al-Futuhat Islamiyah. Dia bukakan negara-negara Arab jadi daulah Islamiyah dengan alat senjata juga. Dan jika tidak dapat sesuatu daripada tersebut, tukar pun tak ada, pedih tak ada sekarang buk, maka hendak dihantarkan tangan kanannya atas tangan kiri di bawah dada. Maka tak pengenuk semaya begitu. Tak ketik jatuh bahan itu pada semaya. Apa khabar rokok itu? Kalau tak ada sekarang buk, takut takut tu. Ataupun dilepaskan kedua, lepas. Lepas tangan tu, boleh juga. Kita tengok dalil masalah pegang pedih sikit bawah. Dia suka pegang pedih lah. Maka kita tukar lah ini. Kerana hadis riwayat Al-Hakam bin Huznin. Katanya, datang aku sebagai utusan kepada Rasulullah. Yang ketujuh daripada tujuh orang. Ataupun yang kesembilan pada sembilan orang. Dia ni salah seorang lah. Ada mata lagi. Maka hati kami akan jumaat, maka berdiri Rasulullah bersandar di atas busuran panah ataupun tukak. Gerti busuran panah. Anak panah suku. Bahasa kita kaku panggil bau, bau panah dia panggil. Kau panggil rekod dah tadi kan. Busuran. Busuran panah dia panggil. Maka memuji iakan Allah dan sebut baik ia atasnya atas Allah pada beberapa kalimah jabat yang ringan yang berkat. Itu dalil sebagai masa kita ketubah, kita begah tu. Gitu lah kita. Dan bawa iqamat kamadian daripada selesai khotik daripada ketubah. Bila untuk khotik sudah, iqamat. Dan bersegera ia khotik turun daripada mimbar. Dah sudah ketubah turun selalu lah.
supaya sampai ia kepada mihrab, mihrab tepat mismaya beserta dengan selesai pada komak. Bermana komak sudah, bermana timis apa di mihrab. Ya orang Arab ni mimbar dia tinggi. Bukit 30 tahun nak tangga. Pada Jami' Umawi tu di Damaskus tinggi mimbar dia tu. Paling 10 tahun nak tangga lebih ah. Ketiga mil lebih. Bermalek turun sampai bawah dekat. Andai sudah komak dah. Dia tinggi. Supaya terpelihara muwalak antara tubuh dan semuanya. Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Ini surah hak semuanya jemaah ni. Surah. Suratul Jumaah. Dan rakaat yang kedua Suratul Munafikin. Dibaca dengan jahrin, dengan jaring dan derah. Kerana mengikut Nabi SAW diriwayatkan dia oleh Muslim. Hadis tu tak ada sebut tu bawah kita wari tu hadis ni. Bawah itulah hadis Ibn Abbas katanya adalah Nabi membaca pada solat Jumaat surah Al-Jumaah dan surah Al-Munafikun atau Muslim. Patah di bawah. Dan diriwayat pula bahawa Nabi membaca ia pada Jumaat sani sabbihi isma rabbikal a'la. Dan hal ataka hadithul ghasiyah. Ini satu riwayat. Pendek katanya. Gila baca lah menguning surah tu, menguning pes surah tu pula. Tiba sunnah Nabi kah? Dali di bawah. Iaitulah hadis Nu'man bin Bashir. Ini hadis. Kana Rasulullah ila akhir. Adalah Rasulullah membaca pada salat dua hari raya dan pada salat Jumaat dengan surah sabbihi isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasiyah. Itu pun hadis sahih Muslim yang kita catat di bawah. Tersebut di dalam kitab Raudhah. Adalah Nabi SAW membaca akan dua surah itu pada satu waktu. Ada dua surah. Dan dua surah itu pada satu waktu. Ada gila lah. Maka kedua-duanya itu sunnah. Habis. Ini mandi sunat jemaah. Ini benda hak berkaitan, benda-benda sunat. Dari hari jemaah tu, kapunya kita nak buat katik. Ada sebut di sini. Ada gapo di bawah sebagai dalih. Kebanyakan kita sebut dalih hadis dia. Ada pendapat ulama tu jaga-jaga kita sebut. Dan sunat mandi bagi orang yang hendak hadir jemaah. Mafhum dikata hendak hadir. Kalau orang tak segi, tak kena mandi. Apa dah? Dia tak sempurna dengan mandi raya. Hari raya ni, orang nak pergi ke semaya raya, kalau orang tak segi ke, sunat mandi kerana hari. Hak ni sunat mandi kerana hadir. Dia tak sama situ. Dia ada al-farqubay nahuma, ada perbezaan di situ. Mungkin depan yang ada sebut. Kalau tak sebut, dah sebut lebih ada sana. Dan jika tidak wajib jemaah atasnya sekalipun. Ya tak ada wajib. Tapi yang nak pergi. Mandi. Seperti perempuan. Ataupun sahaya. Ataupun yang musafir. Mandi lagi mana tu? Taswi pada kata mandi lah. Kalau ngaji barat lah. Dengan diratakan badannya. Dengan tu taswi. Itu bawa taswi. Dan kepalanya dengan air. Maka jika lemah ya daripada air sunat ya tayamum ganti daripada mandi. Seperti dikatakan awal itu tayammum badalan an ghuslil jum'ah. Kita tengok akan dua di sana dulu. Kalau sudah sunat mandi itu hawasi tu faidatun. Daripada Ibnu Umar dan Anas bin Malik kata keduanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sah di bawah arah satu Madinah dan kata Imam Qurtubi pada tafsirnya 70 seumpama dunia ini 70 kali. Penuh sekaliannya daripada malaikat. Berkata sekaliannya, "Hei Tuhanku, ampun olehmu bagi orang yang mandi hari Jumaat dan mendatangkan Jumaat." Atau doa. Itu disebut oleh pengarang Wisahul Afrah. Bukan hak kita tu, kita nak kata sini hak dia. Intah tu tengok musannih Hamis pada muka surat 90 ni tabuk cerita ke lama Wisahul Afrah. Cita kekha Al-Miriyah. Akan satu pula turun sana. Dan jika tidak wajib atasnya sekalipun. Sunat mandi juga. Karena mandi itu untuk kerana solat. Bukan kerana hari Jumaat. Hak gaya itu kerana hari. Bukan kerana solat.
bersalahamani hari raya. Di antara dalil, jadi hari raya ni orang nak pergi masjid ke, orang tak pergi ke, sunat mandi semata. Itu raya. Di antara dalil yang menunjuk sunat mandi pada hari Jumaat seperti berikut. Ini dalil sunat mandi. Hadis pertama daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, apabila datang seorang kamu untuk menunaikan fardu Jumaat, maka mandikanlah. Dan kita pitah tu, mata kita tinggal, ambil terjemah, takrir hadis tu pun kita tinggal. Cepat sikit. Hadis yang kedua, daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, wajib atas tiap-tiap Muslim yang balik itu mandi pada hari Jumaat dan berpagi dan berpakai pakaian yang elok-elok. Pakai comel-comel, warna putih paling boleh. Sekiranya jika ada baginya bau-bauan, ianya sentuh daripada. Kalau ada minyak wangi ke apa, pakai minyak wangi hati. Muka nak pergi beripung di masjid. Ada yang ketiga, daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang menghendaki datang menunaikan solat Jumaat daripada lelaki dan perempuan, maka mandikanlah. Ha, mandi ya. Dan sebaliknya, sesiapa yang tidak menghendaki datang solat Jumaat, tidaklah ke atasnya mandi. Tak sah ni? Daripada lelaki dan perempuan. Tak kira lah. Orang yang nak pergi mandi, kalau tak segi, tak sah mandi. Habis. Dan maka sunat mandi Jumaat ini kerana semaya juga. Bukan kerana harinya. Lepas dah sahaja. Bersalah hari raya, maka sunat mandi pada hari raya. Dan jika tidak berkhanak semaya sekalipun, sunat. Orang tak si semaya, tak si masjid, tak apa mandi raya ni, sunat mandi belakang. Dan masuk waktu mandi, dan masuk waktu mandi Jumaat itu kemudian daripada naik fajar. Oh, dia kata lepas masuk subuh, masuk subuh, masuk subuh pak sunat mandi. Dan hampir mandinya dengan perginya kepada Jumaat itu afdal. Mubtada khabar lah kalau ngaji Iraq tu, hampir tu mubtada afdal tu khabarul lahu. Ha? Dia nama lah duk main cara Iraq. Mubtada khabar cara takluk, cara jadi maf'ul ke apa, lama sikit. Ha? Kita ngaji semula lah tu. Puah-puah tak pun tak masuk ke, tak apa. Cari temu duk mana. Ha? Dan sunat qadha mani Jumaat. Ini dan disunatkan qadha mani Jumaat. Jadi kalau kita tak ada mani, qadha. Mandi tu. Seperti segala mandi yang sunat. Kalau lah lagi pun suka. Apabila luput, ia seorang. Yang ni akan mandi. Ini, ni kata sunat qadha. Barang yang berlaku atasnya Syekh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata mandi sunat kalau kita tak ada qadha. Kita suka dengan semaya qadha juga sunat. Kata Syekh Ramli, tidak sunat dikodohkan dia. Mandi ni kalau kita tak ada, kita luput. Tak payah qadha. Itu Syekh Ramli. Nah. Jadi antara dua Syekh ni, dia ada tempat yang ittifak, ada tempat yang ikhtilaf. Dia ada sebuah kitab tu mah. Tempat ada tiga dua ecik. Fathul Ali. Fima ikhtilafa baina Ibn Hajar wa Ramli. Kitab tu satu jilid. Hak tabak darul minhak. Dia hipung masalah yang berlaku ikhtilaf di antara Ibn Hajar dan Ramli. Nah, satu jilid dia hipung dalam kitab minhak, apa dalam kitab tufah, dalam kitab nihayah, lagu dua-dua, kitab ulama hadramak. Nah, kitab dulu tu ada tabak baru. Nah, kalau minat baca-baca situ lah. Masalah ni satu masalah, masalah tepat tu jadi kelihin masalah dua tu. Fathul Ali nama kitabnya. Tapi akan satu, qadha dan sunat ilakhiri. Maka keluar mani hari raya dengan keluar hari raya. Ha, jadi bila habis raya, habis masa mani. Bila apa? Bila kita tubik pergi keluar hari raya, habis masa dia. Atau mana? Maka keluar mani hari raya dengan keluar hari raya. Adapun mani Jumaat, maka dengan luput Jumaat. Bila tak pergi, tak kena mani. Dan mani kerana mani banyak, selesainya dengan niat berpaling daripada Allah. Kita hak mani jenazah ni, sunat kita mandi. Lepas tu. Ataupun panjir perceraian. Tu tak senang mani lah, habis masa dia. Mana luput waktu dah tu. Habis.
Dan sunat bagi yang lain daripada terimeh bersegera pergi kepada tempat semayang masjid ataupun lainnya. Masjid tu badar pada tempat semayang lah. Sunat terimeh ni pergi, apa dah lain pada terimeh tu pergi awal-awal ke tempat semayang. Masjid ke ataupun lain. Daripada ketika nak fajar. Kerana tersebut pada hadis yang sahih. Hadis tak ada wari tu. Hak Arab tu lah. Hak Jawi tu ada dah tu. Barang siapa tu mati hadis. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, maka pergi ia ke masjid pada saat yang pertama. Maka seperti ia memberi sedekah seekor unta. Hak Arab tu kita sebut di sana tu lah. Hak Arab tu. Mandi kita salah jamal. Jumaat tu kita dah sebut dah di situ. Cuma kita baca hak dia selalu sini. Dan pada siapa pergi pada saat yang kedua, maka ada ia seperti memberi sedekah seekor lembu. Pada siapa pergi pada saat yang ketiga, maka adalah ia seperti memberi sedekah seekor kibas yang bertanduk. Pada siapa pergi pada saat yang keempat, maka adalah ia seperti memberi sedekah seekor ayam. Pada siapa pergi pada saat yang kelima, maka ada ia seperti memberi sedekah sebiji telur. Ha. Itu mata hadis. Maka apabila keluar imam daripada tempatnya kerana naik mimbar, hadirlah segala mereka mendengar sekaliannya akan ketebah. Cuma kita tak nampak mereka tu. Dan dilipat mereka itu akan segala suratan, huruf tanda semua lipat. Maka tidak disuruh mereka itu akan seorang. Itu satu riwayat. Khalid sana tu, Al-Fah Arak tu ada sebut tu lah. Dia mati kat situ lah. Jadi kita tidak ulangi lah. Sama lah lebih kurang ya. Hadis itu riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muwatta Imam Malik. Dari riwayat Nasa'i. Nasa'i itu ada nama dia bawah tu, secara hidup dia tu mati bila hidup bila. Pada saat yang kelima seperti memberi sedekah seekor burung ciok. Baca ciok bukan cik. Baca ciok, tak baca cik. Apa burung cik? Tak ada. Burung ciok. Burung ciok tu burung alah-alah. Pada kok bala masjid kita bukan ciak apa ciak rumah je panggil. Ada bosan tengah hari nak ngaji malas nak berat. Kok ana tak tahu. Ha, tak kira ciak ke apa ni? Ciak nu, ciak tuli, ciak rumah, ciak keting. Macam-macam ciak. Dan pada Arab panggil usfur. Ha, usfur tu bukan ciak. Dan pada saat yang keaneh seperti bagi sedekah sebiji telur, hak tu riwayat Nasa'i. Ha, maka bawah tu kita tak lihat Nasa'i tu. Fi riwayat yang dinasai kal fi sa'atis khamisah kalladhi ila akhirih. Dah bawah tu kita buat pula. Bahkan ada riwayat mengatakan seperti iktik. Ada riwayat bawah tu. Saat yang keempat seperti orang menghadiah seekor itik. Batah di itik. Kemudian seperti orang menghadiah seekor air. Kemudian seperti orang menghadiah sebiji telur. Ada riwayat bawah. Abidan dikanakki dengan segala sa'ah yang tersebut itu. Jadi koyak sa'ah pertama, sa'ah yang kedua. Sa'ah ni kira lagu mana? Sejir, wajir ke kira lagu mana? Haa, disebutlah. Bagi antara naik fajar dan antara keluar khatib. Lepas tu bila ambil celah tu? Ambil di subuh pagi pukul 5. Apa di pukul 12 tu khatib naik, tamibak. Maka kita bagi celah tu sa'ah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi ni. Bagi celah-celah tu lah. Terbagi ia 6 bahagi yang bersamaan. Bagi tu begini. Jadi kalau kita ambil di pukul 5, siapa pukul 12.30 ataupun pukul 1, maknanya 8 je. 8 tu kita belah tu begini ni. Maksudnya sejak lebih-lebih. Itu saat pertama kira ke sendiri lah. Ada pun imam, maka hak tak duduk kira ke awal-awal. Itu masalah kita sebagai makmum. Pakai ada tu imam lagu mana? Ada pun tu imam, tu imam. Maka tak sunat baginya berpagi-pagi ke masjid. Hanya sunat baginya pergi masjid pada waktu baca ketubah juga. Lain ni tak gitulah. Bila ta'imi tak gi, tak gi makmum. Ta'imi dia panggil orang, oi, duk lana oi lewat, tak nak bayar ta'imi pula. Dia panggil makmum tu lah, mak tu baik. Ha, jadi hak asal ni, ta'imi gi lewat-lewat, makmum tu gi dulu. Ha, gitu cara dia. Aku dua tu di bawah. Yakni disunat baginya imam ataupun khatib itu bahawa tidak hadir ia bagi jemaah malaikan kemudian daripada masuk waktu. Ha, bila masuk gila. Dengan sekira-kira masuk ia padanya awal-awal sampai pada mimbar. Karena bahasa ini ialah yang mangkul yang dinakalkan daripada Rasulullah. Hak sebut dah lagu tu lah.
Dan apabila sampai ke mimbar, hendaklah naik ia ke atasnya dan tidak semayaknya akan tahiyatul masjid, tak sah semayak. Dan gugur di sini sunat tahiyatul masjid dengan sebab bersebut dengan ketubuh. Nah, sebab ta'imir tu kita semayak makmum ni. Awak gaduh ketubuh. Seperti gugur pada hak orang mengerjakan haji apabila masuk ia ke dalam Masjidil Haram dengan sebab tawaf. Tak payah tahiyah dah. Dan kerana bahawasa tidak dinakalkan daripada Nabi SAW bahawasanya bersolat dia akan tahiyyatul masjid. Nabi tak semayak dah kerja ma'at. Dia pakai ketubuh lalu dah. Habis takat tu. Dan makruh bagi orang yang masuk ke masjid memberi salam atas yang hadir di dalam masjid. Orang yang mari di masjid kerja ma'at tak sadar wisalat lah. Makruh tu. Ketika khatib membaca ketubah, maksudnya ketubah. Maknanya kalau belum ketubah tak apa. Tengah duk ketubah pak, assalamualaikum pak kak paling penuh nak ada hadiah. Tak. Apa tu bila betul khatib tasah. Tetapi wajib atas orang yang diberi salam itu hak amak-amak jawab salam. Jadi kok tu. Makruh wi salam jawab wajib. Tu hukum dia lah. Tu hukum. Balik jawab tu wajib. Tunggu ke satu sikit bawah kaluhu dan makruh ila akhiri. Demikian lagi makruh berlari ke masjid hungar ke masjid takut tak ada makruh jika lagi luah waktulah. Kalau sepik tak apa. Dan sunat pergi ke masjid itu berjalan bagi yang kuasa berjalan lah. Kalau kita tak kuasa nak mutu lah dan memuat. Dan sunat berjalan dengan perlahan selu-selu lah. Dan sunat bawa ada jalan pergi itu jauh daripada jalan kembali. Jalan suku-suku lah. Kau klik jalan dekat, pergi jalan jauh. Dan sunat masyru' ia dengan baca Quran dan ataupun zikir ataupun selawat atas Nabi pada jalan. Tengah duduk jalan lagi tu baca, nak baca zikir pun. Dan di dalam masjid dulu daripada baca ketubuh. Boleh tak? Melontok khotib nak baca kita, duduk zikir je kita. Dan sunat diam jangan berkata-kata pada yang mendengar ketubuh seperti telah terdulu sebut dah tu. Lepas bangun dah tu. Maka jika tidak mendengar ia akan ketubuh, maka sunat baginya bermasyru dengan membaca Quran, bersebut baca Quran ataupun zikir ataupun selawat atas Nabi seperti yang telah terdulu sebut penyataan lepas dah tu. Dan tidak makruh berkata-kata dengan menyuruh berbuat yang makruh. Suruh buat baik tak apa, tak makruh. Dan menegah pada yang membuat mungkar. Lagi orang yang benar tak boleh. Tak apa. Ataupun mengingat pada suatu bahaya. Dia mau nak jatuh telaga gitu lagi. Tak apa. Tak makruh. Dan terkadang wajib demikian itu. Demikian berkata-kata. Itu wajib pula. Dia tak kata hari. Dia mau nak jatuh sampai ke mati. Tak boleh. No. Jangan. Lagi. Dan makruh ihtibak bagi orang yang hadir dalam masjid ketika khatib baca ketubuh. Ihtibak ni tengok dia royak iaitu ihtibak domain tak malak setengah-setengah tu kita rojak dapat aku belik-belik tu. Ihtibak lagu mana duduk dengan mendirikan kedua lutut duduk akik lutut dua-dua serta dibaruk kedua lututnya baruk kain dan belakangnya dengan kain ataupun barang semakai. Ya akik lutut naik dua-dua ambil kain sebaikah belakang tak atuh. Ataupun akil lutut dua ambil tangi. Gilah dia gitu. Lutut dia celah ni. Makruh ihtibak. Masa dengar ketubuh. Kebanyakan orang Arab Badawi duduk kat janda-janda yang hidup lagu tu. Banyak dia. Karena duduk seperti tersebut itu mendatangkan mengatuk dan tidur. Duduk lagu tu yang mudah semua nyuk mengatuk. Habis. Dan hari lagi tidak sah semaya fardu ataupun sunnah atas orang yang hadir di dalam masjid tak kalah khatib membaca ketubuh. Khatib ni masalah orang duduk dan ledoh. Bukan kita baru sapa. Masa berjumaat tu dia duduk dan ledoh. Tak ada nak semaya sunnah. Bawa imam bangun nak baca ketubuh dia. Sipai bangun nak semaya sunnah. Khatib hari lagi tak sah. Apa tak ada? Semaya pula tak kira tu semaya fardu. Semaya ke apa? Semaya qadha, hak nazar tak kira lah. Ataupun sunat. Adapun kita baru sapa. Kalau agak kata dia, semaya lah sunat. Dan jika tidak mendengar jaka ketubuh sekalipun. Dan jika tidak wajib atasnya Jumaat.
Tak boleh juga. Seperti saya ataupun yang safi sekalipun. Dan jika Allah semuanya fardunya telah luput yang teringat ia pada ketika itu. Dan jika wajib ia kodohkan dia dengan segera sekalipun. Banyak sekalipun. Tak boleh berlaku. Nak goyah-goyah-goyah. Tak boleh berlaku. Goyah je lah. Dan mereka yang masuk ke masjid padahal imam baca ketubah. Ni hak baru siapa ni? Hendaklah ia semaya sunat jemaah dua rakaat yang ringan keduanya semaya secepat-cepat mungkin. Kalau agak kata tak ada, jangan duduk, berdiri tunggu selalu. Muka kita masuk pak tok kotik duk berdoa, Allahumma filil mu'minina wal mu'minat. Kita nak duduk nak semaya tak ada dah. Tunggu. Tunggu berdiri nanti ya komat semaya kata ini. Ha, kalau masa tu pendek. Kita tengok ke satu di bawah. Kata Imam Nawawi lah kitab majmuk. Jilid 4. Tabak maktabah taufiqiyah. Tabak baru dah ni. Apabila duduk oleh imam di atas mimbar. Nasihat hari di atas mereka yang ada dalam masjid itu memulai ismai sunnah. Agar muka ada kitab majmuk. Yang kedua. Yakni apabila masuk seorang laki-laki dan imamnya itu duduk atas mimbar ataupun imamnya itu sedang berkhutbah, maka disunat baginya semaya dua rakaat tahiyatul masjid yang ringan keduanya. Yang dimaksud dengan ringan ni semaya secepat-cepat mungkin lah. Kena buat panjang sangat. Semaya baca hak rukun-rukun gitu ya. Karena hadis yang sahih, apabila masuk seorang kamu ke masjid, maka jangan duduk ia sehingga ia bersolat dua rakaat. Ha, sudah. Satu hadis lagi, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Katanya, bahawa Rasulullah bersabda ia, apabila datang seorang kamu kepada Jumaat dan imamnya itu sedang berkhutbah, maka hendak ia semaya dua rakaat yang ringan keduanya. Hadis sama dengan hadis di atas. Dan wajib atas orang yang di dalam semaya fardu ataupun sunat diringan semayanya pada ketika duduk khatib atas mimbar. Kalau kita tengah-tengah duduk semaya, itu bila tok khatib nak baca ketubah, kita buat bercepat sikit. Supaya kita nak bersudah semaya dengan ketubah. Ha, situ. Dengan bahawa disimpankan semayanya atas segalanya wajib. Rukun lah. Rukun juga. Maka jika dilebih atas segalanya wajib. Oh, kacau nak baca. Kau sunat pun lagi. Batal semaya. Ha, tak ada pasal. Ha, batal semaya. Dia tak suruh lah. Dan jadi atimak oleh Syekh Ramli bahawa sadiq anak dengan diringan semaya itu meninggalkan memanjakan dia pada uruh. Ha, tinggal itu sudah baca panjang itu. Maka atasnya, jika dipanjakan dia pada uruh, batas semaya. Dan jika tidak, tidak panjang. Maka tidak batas. Ha, tengok panjang tak panjang itu. Akan satu di sana. Disebutlah kitab Majmu' Nawawi. Ha, lepas itu kita buka tengok. Matabah Taufiqiyah. Ya banyak tabuk majmuk ni. Nah, kita beli 4 tabuk. 1, 2, 3, 4. 4 nuskah. 4 orang takmilah. Nah, takmilah Syabrawi. Itu tabuk dalam hadis. Takmilah Matabah Taufiqiyah. Muti'i. Takmilah Hak Darul Fikri. Dr. Matraji. Takmilah Darul Kutub Ilmiah. Ngamah. Belah-belah orang takmilah. Itu 28 jilid. Ya. Takmilah hak awal mana Nawawi belakang, hak belakang tu suku-suku tu aja. Hak awal tu memang semua Nawawi. Sebelah jilid pertama, hak belakang tu lain. Jadi mudah kita nak belakang-belakang naskah semua kan. Dari kitab Majmu' Nawawi ni, dan jika masuk seorang dan imamnya itu pada akhir khutbah dan menang di atas zonnya, sengkak kita lah bahawa jika ia semaya tahiyatul masjid nasya lupu akan dia oleh takbiratul ihram serta imam. Kalau kita kaca semaya tak ada takbir dengan imam. Lagu mana? Nak semaya ke tak? Nasaya tidak semaya, ia akan tahiyatul masjid. Tak sah semaya. Mana buat ke mana? Hurai dah tak ada tu. Bahkan berhenti berdiri ia. Saya duduk, diri nanti. Hingga didirikan solat jemaah. Dan tidak duduk ya. Supaya tidak ada ia orang yang duduk dalam masjid sebelum tahiyatul masjid. Dan jika mungkinkan dia semaya. Kalau kita agak kata dewi semaya dan mendapat takbiratul ihram. Sekali ngimik. Nascaya semaya ia akan tahiyah itu. Beginilah telah ditafsirkan dia oleh ulama muhakkikun. Itu di muka tengok sana. Ha, cuma kita terjawab lalu dah tak ada mendatangkan nasuh arah ada situ. Dan sunat dihiasi dirinya dengan memakai seelak-elak pakaian. Hari Jumaat ni sunat pakai warna putih. Hak suci-suci.
seelak-elak pakaian itu di antaranya warna putih lah. Aka satu turun di bawah. Yakni disunat pada hari Jumaat itu bahawa berpakai seelak-elak pakaian dan menghiasi dengan dia. Karena hadis riwayat Abi Hurairah katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ambil hak jauh ya. Barang siapa yang mani hari Jumaat maka bersugi ya dan sentuh ya daripada minyak wangi. Pakai minyak bau lah. Jika ada di sisinya, kalau ada. Dan kalau tak ada, kalau nak pakai ke mana? Dan pakai ia seelak-elak pakai ia. Kemudian datang ia ke masjid. Dan tidak melangkah ia akan leher manusia. Ia pergi masjid tu kalau orang ada dah tu, dia tak lakah pala orang duduk depan. Orang Arab lakah ni. Dia nak duduk depan tu pakai bahu sikit. Wah, kita kotor tak bahu kita. Tapi orang jauh kita tak lakah. Adat dia. Alhamdulillah ya tak lakah. Nah. Ha. Kamal dia semaya ia barang yang menghendaki oleh Allah bahawa semaya. Dia pun semaya sunat. Kamal dia diam itu diam ia barangkali bukan itu. Kamal dia diam ia. Ya bukan itu tu ia lah. Apabila keluar imamnya sehingga bersolat ya. Ya siapa takmir tu baik. Nasanya adalah ia kafarah bagi bagi antaranya dan Jumaat yang ada di sebelumnya. Itu kelebihan dia. Jadi pakaian yang paling comel pakaian apa? Dan yang afdalnya pakaian yang putih. Ha, hak malak, hak malak putih. Hak putih ni tak ada kira baru ke buruk nak putih. Nak baru semata lelah. Ha? Hak buruk tak apa. Kita basuh ke suci. Dalil pakaian putih bawah. Karena hadis Samurah bin Jundub berkata ya, bahawa Rasulullah bersabda, lazim kalah dengan berpakaian warna putih. Oh, Nabi suruh pakai hal putih-putih. Anaklah dipakaikan dia oleh yang hidup dari kamu dan kapan kalah yang mati dari kalangan kamu. Hal hidup pakai putih, hal mati pun hal putih. Ha, masa hidup tak pakai, pakai kau mati je tu. Hmm, tak ada apa dah kau mati. Tak ada apa tak ada tu. Tak. Ha, pakaian yang warna putih, apa dah? Kerana ianya adalah sebaik-baik pakaian kamu. Hadis itu hadis sahih itu riwayat Imam Tirmizi. Satu hadis lagi Samurah bin Jundub, rawi samalah, berkata ya, bahawa Rasulullah bersabda, pakaikanlah yang warna putih kerana ianya terlebih bersih dan terlebih baik. Dan kapankanlah yang mati daripada kamu tu pada pakaian warna putih. Nah, jadi kalau kita nak kapai kain putih, apa ni kain warna lain tak ada masalah. Hak Nabi suruh putih paling comel. Orang mati dah. Habis dan sunat memakai serban. Ha, jemaah ni, pakai serban weh. Jemaah. Memakai serban ni makna belik serban bukan tak terbau. Tak, bukan tudung tak pala. Pakar. Pakar ni belik. Belik serban panggil dah, pakai serban. Ha, sebab banyak tak tahning pun ada. Tudung tak tu pun ada. Serban juga. Tapi memakai ni muraknya mana membelik laf. Arab panggil laf. Laful imamah dia panggil. Ha, pakai serbaik. Sebab dia bahas depan tu, ekor serbaik dia bahas. Berapa jari ekor serbaik dia bahas. Karena hadis bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan segala malaikatnya selawat sekalianya malaikat Allah ta'ala atas yang memakai serban hari Jumaat. Kalau tak pakai hari lain pun Jumaat saya kita pakai serbaik. Hadis duduk bawah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abir Dadak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yawmal jumaah. Hadis ni banyak takrir yang kita sebut di situ. Tapi kita bahas anak dah. Kalau mengikut pendapat bawah tu, tengok-tengok kita bahas anak sikit. Turun 3-4 pagi. Dan hadis ini adalah maudhu'. Ha, seperti berkata Al-Hafidh Ahmad Al-Ghumari dalam Al-Mughayyar pada muka surat 28. Dia kata maudhu'. Ha, tengok lain pula. Berkata Ibnu Jauzi hadis ini tidak asal baginya. Ha. Dan kita al-maudhu'at. Orang lain pula. Tetapi berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Tarkhisul Habib fi Takhriji Ahaditsil Kabid bagi Imam Rafi'i. Isnad hadis ini adalah dhaif. Ha, tengok. Tak siapa kan maudhu' tu. Ada yang mengatakan maudhu', ada yang mengatakan la aslalahu, ada yang mengatakan dhaif. Hadis hak atas tu.
Adi hok atah hok pakai sebuah jemaah. Seperti demikian itu juga Al-Hafidh Iraqi dalam Takhrij Ahaditsul Ihya mengatakan sanad ini hadis adalah dhaif. Ha, jadi kita pendapat mengatakan dhaif. Dhaif ni kalau segi bab fadhail tak ada masalah pakai. Dari situ. Dan sunat memakai serban bagi sekalian semaya hok lain pun sunat pakai serban. Muka kata hari jemaah asal lah, kita pakai belako serban. Dan tersebut pada hadis, satu semaya dengan memakai serban afdal daripada 25 semaya dengan tidak serban. Ambil mana hadis ni? Kita tak lihat bawah matan hadis hak Arab itu, jangan mudah-mudah. Matan hadis hak bahasa Arab ialah salatun bi imamatin afdalu min 25. Maksudnya semaya dengan serban itu afdal 25 dengan tidak berserban. Semaya jemaah dengan berserban itu terlebih afdal pada 70 dengan tidak berserban. Lagu mana sanad hadis? Hadis ini telah disebut oleh Sayyid Bakri dalam kitab Hasyahi Anah dia. Darul Fikri, pergi buka tengoklah. Hadis ini telah menghukum oleh pakar ulama hadis, ia adalah maudhu'. Ha, ada kata maudhu' ni. Jadi penjelasan bila kita cari temu, maudhu' kan maudhu', nama kata maudhu'. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan, "Hadza hadisun maudhu'un." Ini hadis adalah hadis maudhu'. Ha, pergi lagi. Berkata As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah fi bayani kathirin minal ahadithil mustaharah ala al-sinah. Kita tengok dengan rajak ke cukup lah. Wa mimma la yasbutu ma awradahu Daylami fi musnadihi an ibn Umara rafa'ahu salatun bi imamatin ila akhirihi wa fihi innal malaikata yashhaduna al-jumu'ata ila akhirihi wa fi labdin anhu. Ha, jadi banyak lagi lafal-lafal apa dia dah yang sama dengan makna. Ha, walaupun kita kata hak atas tu dia tahu kata dia maudhu', tapi hadis-hadis yang seakan makna supaya hak atas dia sebut banyak lagi tu lah. Ha, dia tak ada kata maudhu' dak bawah ni. Ha, 2-3 hadis lagi, 2-3 hadis lagi. Hak Sayyidina Ali pun ada, ada hak Abi Hurairah pun ada hak Sayyidina Jabir pun ada. Tapi hadis yang disebut oleh pengarang di atas tu kalau mengikut Ibn Hajar mengatakan maudhu'. Sebab kita orang Jawi ni kadang-kadang ulama' dulu hadis yang dia sebut dia tidak buat kanji dulu. Yang nakal dari kitab Arab dia terjamah dari kitab tu. Kadang-kadang termasuk apa Israiliyat pun ada. Ha, maka kita orang belakang ni kita buat kanji tengoklah. Siapa yang kata hadis ni maudhu' kalau ke mana? Kalau maudhu' tulis maudhu'. Kalau hasan tulis hasan, di situ mudah. Ha. Ha, kerana bukan semua tu dia panggil pakar ulama hadis. Orang Melayu tak ada pakar ulama hadis. Orang Melayu nak ingat hadis apa ke 100,000 mustahil, tak ada. Tapi orang Arab ada. Nah, orang India memang hebat nak buat hadis. Dia hafaz ngerti. Ha, lalu tu kita Jawi ni kita kena pisah cari takrik hadis-hadis lah. Lebih-lebih lagi kita yang berkaitan dengan Isra Mikraj Sadaq tu. Cuba kaji ya tengok. Hadis dia ambil dana lah. Hadis dia tu ada Israiliyat, ada ke tak ada. Ha, sahabat dia terjemah dari kitab Arab lah. Dia terjemah harfan bi harfin dia panggil. Dan tersebut dalam kitab Tuhfah. Sunat memakai serba bagi kerana semaya. Ha, dan bagi kerana kosak berelok-elok. Ha, kosak nak menghiasi, nak makan serba. Kerana beberapa hadis yang amat banyak pada mana. Itu dalam kitab Tuhfah. Dan warik pada hadis yang dhaif bagi yang menunjukkan atas afdal besar serba. Ha, ada hadis dhaif mengatakan kalau besar serba kau pahala banyak, berat pahala juga apa tu. Orang Jawi kita halus-halus serba. Ha, tapi kalau tengok aku Afghanistan, aku Pakistan, aku Noga, oh hebat. 15 tu tak panjang. Ha, balik sungguh. Daripada dengan dia juga besar, okay, kita nampak serba tu tak nampak pula. Tak dia pun besar tak. Ha, masa dia harap pun dia tak sama. Serba kalau mari ikut Azhar dia kecil lah. Kalau mari Lebanon, Syria, Jordan, ha, memang serba besar. Besar tak sama. Syria tu tak sama. Kalau Dimas tu kecil, kalau kau Halab, kau Aleppo tu pak dok perai, satu besar-besar dia tak sama. Kita tengok sana tengok ni. Kalau mari di Iraq lagu ni serba dia. Jeceh, jangan jeceh. Dia tak sama.
ada ekor wanda tak ada ekor wanda nak macam-macam satu bahasa ekor tadi ya goyak tu afdal musasubah aku satu bahkan berkata Ibnu Hajar dalam Tuhfah tetapi nyo hadis itu bersangat terlalu dhaif bahkan dhaif lagi tak boleh diberhujahkan dengan dia dan tiada pada bab fadail amal ha tu buka oleh kita ya Allah hadis yang kata afdal sebab satu hadis nak buat dalil tak boleh lah hadis dia panggil dhaif sangatlah terlalu dhaif dia panggil satu pendek katanya pakarlah sebab besar dok kecil tu tak ada apa lah dobik panjang dan lebar sebab dan segi yang didobikkan panjangnya sebab dan lebarnya dengan bagian yang layak dengan orang yang memakainya pada adat dan pada masa jadi hari ini kita terhenti tahu orang pakar adat negeri ni pakar panjang mana ha, macam adat mah kita ni pakar sebab tu duduk sampai 10 hasta sebab harga ke ponok-ponok duduk pakar lah. Ha, tapi hari ni dia timur subaya kak mari daripada Habib kak Yamir turut oh, tu panjang sikit yang nipis tak dia belipak sepakulak anaknya tu dah ha, tu tarik Habib je panggil tak ada apa yang dah terkah dia tak maka tu kena panjang ha, subaya apa kita duduk akal ni dia muhasta kat tu muh ya. Ada duduk tu sangat lah ha, tu dia panggil mengikut orang yang memakai pada adat dan masa jadi kita masing-masing kalau kak sudah boleh kira kalau subai ke Sudan tu, ah hebat-hebat lah. Besar. Tak? Besar. Jadi, dia pakai je lah kutu adat. Dia tak sama lah, adat. Sama ikut Sudan, ikut Mauritania, ikut sebelah Afrika, ikut tu. Ha, benda kira, dia tak sama. Jadi, panggil adat masing-masing lah. Maka jika dilebihkan atas yang tersebut, makruh ya. Ha, lebih pada adat, makruh. Nah, sebab adat dia tak sama. Ha, sebab adat mah kita. 415 ke, baik apa itu akal. Sesetengah orang belik lagi, tudung lagi, dah bau lagi, tangan lagi, penuh jalan tak boleh. Adat dia lah, pakai tak salah. Tak. Jadah juga lah. Oh, sebaik lagi, tak boleh pun 4 utih. Tak ada apa lah. Adat lah. Jadi dia panggil. Dan itu balik harap. Pakai lagi, belik lagi, tudung lagi, tak tahu lah. Tak nampak tu lah. Kau. Ha, tapi kau minat maka kau tak minat kawin tak lagi panah tak sahaja itulah ada lah tak ada gapo tapi kau suruhnya pakar mana beli sebab kau tu dia nak kau tu kita kan lepas ni ya, dah mudah lah mudah sapu hingu nak sapu tangi dia kan sebab saya nak sapu berkata Ibnu Qayyim bawah tiadalah serban Rasulullah itu besar yang menyakiti kepalanya menanggungkan dia. Ah, Nabi kita pakai itu bukan kata besar atau pemberat kepala dah. Tak menyakiti. Ya kalau besar menyakiti, besar lah. Ha, kadang-kadang nak sujud semua yang tak sabar ini. Besar lah, tak sabar di dahi. Tak dahi lah. Dan tidak pula kecil yang taksi ia daripada memelihrakan daripada umpama panah. Ha, halus dah pun tak juga. Jadi pertengah lah. Ataupun sejuk. Bahkan adalah ha, kita tu adalah lah. Bahkan adalah ia le tu buat tu baiklah lah tanda dah tu. Pertengahan antara demikian itu. Ha, Nabi pakar tu tengah-tengah lah. Tak au satu ha. Ambil jalan tengah hak Nabi pakar. Disebut dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar. Ya Fatawa Ibnu Hajar dia dua, ada Fatawa Al-Hadisiyah, ada Fatawa Al-Kubra. Hak ni Fatawa Kubra ni. Fatawa hadisiyah sejilid lah. Fatawa kubra ni kalau citakkan lama 2 jilid 4 juzuk. Citakkan hak baru 4 jilid. Ha ni fatawa ni darussadid citakkan lama. Soal di situ halil imamatul kabirah wallati bila azbatin ila akhiri. Kita ambil hak jawi. Adakah serubai besar dan serubai yang tidak ada ekor itu makruh kah ataupun tidak? Hanya serubai ni ada hak ekor ada. Adat kita di negara Melayu lah tak kira Indonesia kah. Negeri Melayu ni ekor dan belakang. Cuma ekor tu kadang-kadang dua, kadang-kadang besar. Tak. Kalau ekor dua pun dah. Bawah so atas so. Ha, tak tengok. Tengah so, kanan so. Itu ekor macam-macam. Ha, kalau mari ikut ha, negeri Arab, Lebanon tak ada ekor. Turki tak ada ekor. Syria tak ada ekor. Azhar tak ada ekor. Tak.
dan negara Jordan kena tak ada ekor. Ha, kalau mai ikut Sudan tu ekor dia panjang kok meh-meh ke Afghanistan. Ha, subah dia tak sama. Dan orang soal ni. Jadi orang soalnya ada ke serubai besar dan serubai yang tidak ada ekor itu makruh ke atau tidak? Maka menjawab ia dengan katanya, jika seorang memakaikan serubai besar itu kerana uzur sejuk dan upamanya ataupun kerana keadaan besarnya itu daripada siar dan tanah ulama, demikian tepat. Dan padahal ia pada ulama, dia ulama sengerti dan siar ulama pakai. Dan tidak dikenalkan dia dan diikutkan dengan perkataannya dan dituruk suruhannya malaikan jika adalah di atasnya siar mereka. Jadi dia ni kalau tak pakai sebagai tak turuk, terpaksa kena pakai sebagai orang duduk depan. Nah, fok-fok ulama. Maka tidak makruh pada besar sebenarnya itu. Tak makruh. Pada jadi mufti kah, jadi gapo kah. Ha, jadi kalau mufti nak pakai piyah tamandar, piyah jarir, piyah bening. Mufti gapo kalau guning tak. Jadi tak sikah dengan orang tak ikut, dia boleh pakai kok hebat-hebat sikit. Satu maslahat dia panggil dah. Ha, maslahat. Ha, jadi tak makruh lah mengikut menahjar kata sini. Bahkan ia pada ketika itu dengan kosak uzur itu sunat ataupun wajib. Karena memelihara pada penyakit dan kebinasaan itu disunatkannya. Jika tersimpan mereka kata, tersimpan demikian itu pada suatu dengan angin. Inin hasara, tersimpan harap in hasara zalika tawaki. Dan pula kerana bahawasa dijadikan syiar ulama itu bagi mereka yang ia daripada mereka itu. Syiar ulama ni kena ulama sengerti lah. Kadang-kadang kita ni bukan ulama, kita nak ambil pakaian ulama, tak, kita tak sesuai tak. Dan terhenti mengenalkan keadaannya daripada mereka itu atas demikian itu adalah sunat mu'akkah, akadah. Kerana bahawasanya kami disuruhkan kami dengan menghamburkan ilmu dan hidayah kepada orang sesat. Ma'muru nabinas lil ilmi wa hidayatid dalina tuhara. Kita pergi jauh. Dan cari muru'ah yang faqih dengan memakai serbaik anak pasar. Anak pasar ni orang bandar lah. Yang tidak layak dengan dia. Dah akas ni. Orang faqih, ulama fiqah. Nak pakai serbaik orang bandar, tak sama. Maka tu cari muru'ah. Dan seumpama serubai itu segala pakaian. Dan pakaian ini dia tak sama juga. Pakaian ulama, pakaian itu tak sama. Habis mana saat ini. Maka cari muru'ah yang faqih dengan memakai kain anak pasar. Apa makna? Orang ulama fiqah nak pakaian seperti orang bandar. Bukan pakaian ulama. Dia panggil cari muru'ah itu. Dia tak jadilah dia panggil. Demikianlah akasnya. Aku satu turun bawah. Bahkan bagi yang jadi ia syiar bagi ulama, itu syiar tanda pakaian ulama. Dia tak sempat tanda pakaian ulama tu. Pakaian ulama kalau azhar piyah ikut subuh. Ha, itu syiar. Dan dia tak sama. Kalau fok hak bahagia kori Quran hak azhar subuh bet ai. Dia tak sama, dia tak serupa. Disunatkan bagi mereka itu pakai akan dia. Sunat pakai itu bila jadi syiar. Supaya kenal mereka itu akan dia. Dan hari di atas lain pada ulama bertasabuh dengan mereka itu padanya. Orang biasa nak pakai pakaian ulama letak dia tak boleh tu. Ulama mengatakan hari. Sebab jadi keliru. Ah, mufti mari dah weh. Apa hasil muhrat tak kenal. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak. Ah, pakaian je kena penting kat dah. Supaya menghubungi mereka itu dengan mereka, dengan ulama. Dan telah membahas oleh Zarkasi bahawasanya hari atas orang yang tidak soleh berpakaian dengan pakaian ulama. Sahabat Zarkasi katanya kalau bukan ulama nak pakaian ulama tak ada. Pakaian khas untuk dia. Jika menipu ia dengan dia akan orang lain. Mana nak pergi tertipu lah. Sehingga disengkakan baiknya maka diberikan dia. Ha. Dia masuk kata baik dia memberi. Tak kalau kau tukar ni. Dan seperti itu juga mereka yang berpakaian dengan pakaian orang alim. Dan sungguhnya banyak pada zaman kita sekarang. Sekarang tu masa Imam Zarkasi. Bukan masa kita ni. Ha, masa kita hari ni pun. Ha, jadi kita pakai hari ni, kita tidak tilik kepada pakaian ulama. Khas rebel ni kita ambil sebagai dasar sunnah. Betul lah? Ha, pakaian sunnah.
Berkata segala khufaz, tidak tetap sesuatu pada panjang serban Nabi dan lebar. Ha, dia tak tetap kat panjang mana tu, dia tidak mentakrif secara had. Tetapi kata Imam Nawawi adalah bagi Nabi serban yang pendek, panjangnya ni hasta. Ha, so, dan satu serban yang panjang adalah ia 12 hasta. Serban Nabi dia dua. Ada hak panjang, ada hak pendek. Hak panjang 12, hak pendek ni. Ha. Panjang kalau ni 12 hasta ni panjang. Panjang lah. Tapi yang nipis-nipis lah. Nipis. Dia panggil nipis-nipis. Hukum ekor serban. Kalau kita lain jaga nak sebut ni, bab ekor serban, kain serban, kita nak jaga sini dia bahas lah. Bab-bab sikit sebanyak lah. Kata Syekhon. Syekhon ni bila ikhlaklah kitab pekoh selalunya. Nawawi dan Rafi'i. Selalunya dia lah. Orang yang memakai serban itu harus baginya ditaruh ekor. Tak taruh ekor boleh, ekor serban. Dan harus meninggalkan dia. Ha, tak ada masalah lah. Dia mau nak pakai ada ekor, tak ada ekor lah. Atas kita suka nak pakai lagu mana. Ha, ekor kuro ke ekor gapo lah lagi. Anda panjang ke pendek lah lagi. Dan tidak makruh menaruhnya dan meninggalnya. Tak makruh. Aruh, menaruh. Tetapi waris pada menaruh itu ekor itu beberapa hadis yang sahih dan yang hasan. Ah, hak kata ekor ada ni banyak hadis. Hak ekor ada. Satu di bawah, di antaranya hadis riwayat oleh Umar bin Huraisin. Katanya, melihat akan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana aku melihat akan Nabi lah. Begini. Melihat oleh aku akan Nabi. Kita ada. Ra'aitun Nabi. Ya, kita ada silap. Melihat aku akan Nabi. Ambil aku tak dulu. Aku tengok Rasulullah di atas mimbar dan di atasnya serbannya warna hitam. Ha, Nabi kita pakai serban hitam. Ahli sunnah wal jamaah di hari ini jaga-jaga nak pakai warna hitam. Kebanyakan kita tilik di kalangan Syiah. Nah, tak ada apa pakai hitam. Nabi pakai tengok. So, pakai serban hitam. Ha, tapi Syiah tu dia ada tangga dia. Kau hitam, kau pekat tinggi, kau putih itu, kau pekat bawah sikit. Ada cara dia. Sesungguhnya diturunkan ekornya di antara dua belikat. Ekor di tengah. Dua belikat dia panggil. Dua belikat di tengah ekor. Ekor di tengah eh. Ha, tu hadis sahih Muslim tu. Dibuka tengah sana. Maknanya sebut waris pada hadis sahihnya. Nabi kita pakai serban. Ekor di tengah. Mana ekor ada. Macam tu. Dan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya. Ha, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berserban, beliau melabuhkan serbannya di antara dua belikatnya. Erti maksud melabuh, mana sipai taruh ikor. Jadi dua hadis yang disebutkan di sini, hak pertama riwayat Muslim hak sahih dan yang kedua akhrajahu Tirmizi. Maka hadis Tirmizi mengatakan hasanun. Kuat jugaklah, bukan kata hadis dhaif pedak sini. Ha, jadi kalau kita nak pakai aula kita ambil taruh ikor lah. Sipai sebab-sebab tiba Nabi. Kata Syekh Ibn Hajar, diturunkan ekor serban antara dua belikat itu afdal. Mana ekor dekat tengah, gerti belikat. Belakang kita kan, we ekor dekat tengah. Kalau seberat kanan ni, seberat kiri, dia nak berat-berat lah, tapi afdalnya dekat tengah. Diturunkan dia atas pihak kanan. Ha, turun. Afdal daripada diturun pihak kanan. Kita letak kanan boleh, tapi molek dekat tengah. Boleh tak letak kanan ke serban? Molek dekat tengah. Ini ibarat kitab tuhfah summa irsaluha bainal katifaini afdalu minhu alal aymani. Tu bukanlah kitab tuhfah tu atau buat al kutub kitab ni tu buat ni 14 jilid pasal buat-buat ni lah. Kita melihat ni. Dan tidak ada dalil pada memilih diturunkan ekornya pada pihak kiri. Hak kiri tak ada dalil. Hak ada kanan dengan tengah. Dan sekurang-kurang bagai waris pada panjang ekornya tu 4 jari. 4 jari, 4 jari kot tu bukan hubung jari kot ni. Ha? Hubung kot tu panjang, 4 jari gitu. Sekadar tu lah. Lebih kurang 3 inci lah. Hak tu panjang kurang. Dan sebanyak-banyaknya sehasta. Paling panjang. Ha? Lepas tu kita nak tu pilih antara panjang dengan pendek, tengah-tengah, dekat lah lagi. Panjang-panjang sehasta. Ha, kalau tengok serba for Afghanistan, for Taliban pakar kah? Nung, pelutuk nung ikah. Tak itu kah? Panjang.
besar apa tu duk lutut tu. Ha masalah panggil panjang. Mungkin ia ada dalih dia lah. Kita tak ada kata apa lah. Tapi dari pendapat kita lagu ni, kita tak apa. Ha, lagu ni dah sebut. Habis kata. Kedua, kalau dan tidak ada dalih. Kata Syekh Ibn Hajar, dan ada pun muhalla oleh ahli tasawuf, pak sufi lah, akan ekor serba pada pihak kiri. Ha, Ibn Hajar kata mungkin masa dia tu ada lagu tu. Di kiri kot. Karena pihak kiri itu pihak hati. Ha, dia kata. Maka diperingat ia akan menghampakan hati, mengkosongkan daripada barang lain pada Tuhan. Maka ia tu sewaktu yang mengelak oleh ahli tasawuf akan dia. Pak tasawuf bila kata tu comel buat lagu tu. Dan dizankan dengan mereka itu bahawa tidak sampaikan mereka itu oleh hadis pada tersebut. Berkalinya hadis kau suruh tak dibelikat tu, mungkin hadis tu ahli sufi tak dengar hadis tu, dipanggil suka baiklah. Maka adalah mereka itu ma'zurun, yakni diuzurkan mereka itu, yakni ahli tasawuf. Adapun kemudian daripada bahawa sampai hadis ke mereka itu, maka tidak diuzurkan mereka itu pada mukhalafahkan hadis. Sebab hadisnya antara belikat kiri tak ada. Atau bawah tu ibarat tu. Bawah tu jadi hak atas tu ibarat kita tufah hak musannih wa ri. Hak bawah tu kita nakal. Ini ibarat tufah mutak wa amma insalus sufiyah laha min janibil aisar ila akhirih. Jadi hak tu kita sebut bagi suku hak arah lah. Tersebut dalam kitab Nihayah. Hari dipanjangkan dia sebagai panjangnya keji. Oh, panjang berdoa tak boleh kau. Pendek-pendek pak jari, panjang-panjang satu hasta. Maknanya kalau lebih satu hasta mengikut pendapat Nihayah kata haramun hari. Ha, napa hari napa keji berdoa. Ha, jadi pada-pada lah makan. Tapi bawah tu ibarat Nihayah kita sebut. Ini ibarat Nihayah. Ha, Maktabah Taufiqiyah ni tobak cita ke dia jilid yang kedua, kitab ni tobak 8 jilid itu tobak. Hak takik dah. Wa yusannu lubsul azbati ila akhirih. Dan disunatkan pakai ekor serban dan bahawa ada ia antara dua belikat kerana itibak Nabi. Ha, itibak Nabi ada sahih tadi. Dan tidak dimakruhkan tinggalnya. Ha, tinggal pun tak ada gapo, bukan makruh. Kerana tidak sah pada dilarangkan daripada suatu hadis. Dan hari dipanjangkan dia akan sebagai panjang yang keji. Tetapi dikaitkan dia oleh Ibn Hajar dan kitab Tufah. Ni, kau kata hari ni. Ibn Hajar kait lagi tu. Dengan barang yang apabila kosak akan bertakabur dan bermegah-megah. Peh tak? Syekh Ramli kata kalau ekor serban panjang sangat tu hari. Ibn Hajar kata hari sungguh. Tapi kalau hati kosak takabur. Ha. Jadi dia nama tanggung lagi. Bukan mutlak lah. Syekh Ramli kata hari panjang. Ibn Hajar kata ya betul hari. Tapi kait kena dengan kosak takabur dan bermegah-megah. Hari. Di situ. Dan jika tidak kosak, dimakruhkan dia. Hatta lagi kita tufah pula. Kita selip tak situ. Mudah. Habis sunat memakai wangi. Minyak wangi lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil arifin wa qulubana. Ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله.